Ujangmu dungo sira kabeh Allah ing Allah watung lan hale utawi sira kabeh iku mukimuna wong kang padha yakin bil ijabah dikelawan ijabah. Bapak ibu para santri, kulo kali jenengan nek dungo kudu yakin nek dungo niku ijabah, gak oleh mah. Paham ya? Ya Allah, kula nyuwun sepeda motor ya Allah. Umpama jenengan kudu yakin mesti aku diijabah. Mesti aku duwe sepeda motor. Ngono. Kurang ngene dong aku gak mandi bali. Lho ya gak mandi temen. Nek ndonga sing yakin, paham ya? Yakin wis. Bismillah. Ngombe botreksin paras, paras. Itu bodoh sih yang marah kok, tapi Gusti yakin karena yakin. Nek ndonga sing ya wa'lamu lan wuruwo sira kabeh annallaha satune Allah taala iku la yastajibu ora ngijabahi sinten Allah doa an ing donga min kalbin saking ati wa filin kang lali lahin tur lalai itu apa ini? Apa lalai ini bahasa? Apa? Gak khusyuk mana bahasa? Semuanya itulah Gusti Allah tidak akan mengijabai. Apa sih bahasa Indonesia mengijabai? Nah, Gusti Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang hatinya lupa dan hatinya lalai. Wong duma begini, asal wal adi mata wal adi mata wal adi mata tulinan sampai kacang ringan itu kan, itu jenengin duma lalai. Tapi, itu jenengin duma lalai. Kalau imamin duma khusyuk, sampai guyur dewi. Itu jenengin dungo lalai, gak ijabah dungo sampai dungo ini yang khusus dimpak lo hati ini, diyakini hati ini dimcer lo nanggar sana Gusti mana kepingin dungo mati karena kepingin dungo sing setan melayu diri ya gak tuturan saya ini burun ya kan pokoknya sampe dungo itu setan mesti melayu. Ayo, ditutupnya mbak-tian Allahumma barik lana fi ma'am sardana wa sallam. Itu dungo apa? Lah ya, nek setan jangan nyedek kawan aku dipangan kau rumah ini. Itu lah dungo mangan sih. Ayo, setan itu dipangan, maka kamu melayu. Itu Allahumma barik lana fi ma'am sardana wa sallam. Setan melayu diri. Ruh newong itu dungo jangan mangan. Loh. Dia tak lain dewi enggak lah sama praktek no gak apa dengan praktek no saya tak melayu. Baik.